Alia. Hei, kebebasan. Bumi dan udara bantulah mengusir kuntilanak ini. Kifadika. Ya, Kevan. Saya melihat sesosok kuntilanak di sebelah kiri. Kita harus segera berangkat. Baik, Kevan. Hei, kebebasan. Bumi dan udara bantulah mengusir kuntilanak ini. Kevan. Kevan yakin bisa mengusir kuntilanak ini, Kevan? Ya, saya sangat yakin. Kamu jangan meremehkan saya. Lihat ini. Saya bantu, Kevan. Ya, Kevan. Ya. Gimana bisa pergi kuntilanaknya? Pijat kayak begini. Iya. Gak denger dia. Coba. Saya coba di ya. Bang, bakso saya mana, Bang? Bang. Tambah saus, Bang. Wih, pada nongkrong semua loh. Ada si Kribo Lemon nih. Iya, dibahas tuh. Ben, lo segera habis mandi? Ya iyalah, karena gue habis mandi, langsung nongkrong, ya nggak? Nah, bener tuh, daripada si Ciki lagi mandi nongkrong. Salah kali, habis mandi baru nongkrong. Dikasih tahu nggak percaya, emang dia itu lagi mandi nongkrong, tuh. Kayak gue dong, mandi sambil nongkrong. Nongkrong sekalian. Enak, sayang. Sayang, Mah. Kita udahan yuk naik grafiknya. Ya ampun, sayang. Masa udahan? Kita kan baru naik grafiknya nih. Ya, tapi aku kedinginan, sayang. Ya kamu tenang aja. Aku gak bakal kedinginan lagi. Bagaimana dengan kedinginan? Aku ajar kau bawa jaket. Ngapain pusing-pusing, tinggal beli aja kok susah. Aduh, sayang, beli di mana? Ya, beli di situ. Buset! Berapa nih? Ada aja pakai meeting segala ini. Pak Lurah. Ya. Punten atau Pak Lurah? Mau kemana Pak Lurah? Ini di kecamatan ada rapat katanya. Gitu. Tapi ini kenapa masih pakai motor tuh Pak Lurah? Kan kita udah dapat mobil bantuan operasional dari pemerintah pusat. Males lah dipotong setengah. Mendingan naik motor aja. Ya kan walaupun dipotong setengah itu juga buat kepentingan masyarakat kita Pak Lurah. Iya, kalau dananya dipotong setengah nggak apa-apa. Ini mobilnya tuh. Waduh. Gimana sih? Ya bantuan seperti ini Pak Lurah. Iya, gimana mau pakai mobil kayak begini? Setengah tuh. Sama juga, Bu. Jangan lupa di situ.